si Nang Mas dan Kabupaten Kutai Timur mendukung Polri dalam mengungkapkan dan penangkapan pelaku penyebar berita-berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian. Mari selamatkan Kabupaten Kutai Timur yang tercinta ini dari isu-isu sara dan ujaran kebencian dengan tidak menyebarkan berita-berita bohong dan ujaran kebencian melalui sosial media kepada orang lain untuk mewujudkan Kabupaten Kutai Timur yang aman dan kondusif. Mari tolak berita hoax. NKRI harga mati.